Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018. Pada sidang lanjutan ini, DPR mendengarkan keterangan pemerintah atas sejumlah pertanyaan yang diajukan pada sidang paripurna sebelumnya. Dalam rapat paripurna hari ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di DPR terkait kerangka ekonomi makro 2018. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapannya terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga nilai tukar rupiah. Dan berikut asumsi kerangka makro tahun 2018.